Kementerian Perhubungan Republik Indonesia akan memajukan elemen rancang operasikan ART atau Autonomous Rail Transit Truly Tour Sky Transit di Kota Bandung. Eta halte diebrekin ku Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi nalika ngaluhan ASEAN Railway CEO Conference di Kota Bandung tanggal 3 September 2024. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi netelakeun pihakna boga karep ngalarapkeun elektrifikasi transportasi di Kota Bandung, salah sahijina Autonomous Rail Transit atau ART anu ayeuna geus dioperasikeun di IKN bisa dilarapkeun di Bandung. Pihakna keur memejehna nyorang studi ngeunaan Skytrain sarta ngajak pihak swasta keur investasi pembangunan Skytrain di Bandung. Kita ingin membuat Bandung dengan beberapa satu bisnis kita akan buat menggunakan elektrik ya. Kita lagi akan memikirkan bagaimana ART bisa diperlukan Bandung juga kita akan buat Skytrain sedang di-studi dan saya mengajak swasta Eta halte diebrehkeun ku Menteri Perhubungan nalika ngaluhan Asian Railway CEO's Conference di Kota Bandung pada Salasa 3 September 2024. Sajroning kitu PJ Gubernur Jawa Barat Bae Mahmudin ngeceskeun pihakna bakal ngalarapkeun elektrifikasi persinyalan hahambalan di Bandung minangka lengkah awal ketak ngaronjatkeun kualitas komuter lain di Bandung. Peningkatan kualitas terkait dengan kereta api, insya Allah bulan November konkret informasinya elektrifikasi persinyalan baik itu bertahap dan mudah-mudahan itu akan menjadi awal dari peningkatan kualitas dari komuter lain di Kota Bandung walaupun belum elektrifikasi pak, tingkat ini bisa lebih pendek dan mudah-mudahan. Di Namprona, Asian Railway Conference nyaeta kegiatan mayang tahunan anu samemehna dikokolakeun di Filipina. Budi Hartati, Bandung TV.